Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Tika Fitrian teman-teman. Ada yang bertanya kemana saja Tika kalau ngajak main anak-anak kakak? Biasanya kemana kalau main kak? Ke tempat bermain. Ke tempat bermain, katanya. Ke tempat bermain gratis daerah sini ya. Ayo, kita pergi ke sana ya. Encan nggak pakai sendal itu? Ayo sini di belakang. Nih ditaikin sama mama sini. Sini jangan di depan, ayo sini. Udah sampai taman bermainnya. Udah lari. Itu anak-anak langsung lari ya. Tuh. Ada ayunan kayak gitu-gitu. Yuk ke sana. Ayo main. Jadi mereka itu kalau main emang biasanya di sini karena ada ayunan juga. Ayo, kita ke sana. Kalau main mereka ke sini. Gratis, tapi bikin mereka senang. Tenang banget kalau kesini mah tuh. Udah kencang pegangannya. Sawangan Abdul Wahab. Ada tempat mainan gratis gitu. Mereka kalau pesen pasti pesennya ke sini. Ini apa?
suka kakak? Mama di sini aja ya. Masa kecil kurang bahagia ya. Ayo kita main lagi. Ada satu lagi tempat bermain yang seru buat anak-anak, tapi gratisan. Ayo. Ayo. Turun. Aduh, 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 aduh. Malah loncat. Thank you.
ada tembus di sana. Kepala dulu. Hai, ngapain? Seperti ini ya teman-teman keseruan kita. Kita mah gak pernah nyari yang apa sih? Yang jauh-jauh. Kita nyari yang dekat, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan waktu buat menyenangkan hati mereka. Dan akhirnya Papa beliin minum ya buat anak-anak ya Pak. Closing Pak, jangan kapok Pak, ambil baiknya, buang buruknya. Jangan. Buka, pamit dong. Wah, jangan kapok, buang buruknya. Buang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Inilah keseruan kita di bawah kolong jembatan ya Pak. Ya. Alhamdulillah. Iya, jangan jauh-jauh. Tapi mereka udah seneng, kakak seneng. Alhamdulillah udah seneng ya semuanya. Ini benar-benar bawah kolong tuh, kolong jembatan tuh. Seperti itu ya teman-teman, sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.